Tes, 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 kok bunyi? Tes, 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 kok bunyi? Ya, tes, tes. Tes, tes, enggak.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kebaktian doa pagi. Tuhan kiranya hadir di tengah kita, menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi nyanyian rohani nomor 216. Roh Kudus, kau hadir di sini. 216. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 290. Roh Kudus, ku perlu kau tiap hari. Roh Kudus, ku perlu engkau tiap hari. Ku pegang tanganku, Roh Kudus, kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Roh Kudus, ku perlu engkau tiap hari. Roh Kudus, kau pegang tanganku. Roh Kudus, kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu saat ini, bertelut di bawah kakimu, sebab kami merasa tidak mampu berbuat suatu tanpa engkau Tuhan. Urapilah saat kami membaca firman-Mu Tuhan, urapi saat kami berdoa menyembah engkau. Biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Tuhan melawat kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. 1 Tawarikh pasal yang ke-18, 1 Tawarikh pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 5. Saudara Archippus bacakan ayat 6 sampai ayat 10.
Saudara Timotius bacakan ayat 11 sampai ayat 17, Saudara Markus bacakan. Kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser, Raja Zoba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1000 kereta, 7000 orang pasukan berkuda, dan 20000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yusafat bin Ahilud menjadi bendahara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Leti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Puji Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 17 ini tentang kemenangan-kemenangan Daud. Kemenangan-kemenangan Raja Daud, ya. Raja itu adalah kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Ya, imam, raja, nabi dulu ya, yang diurapi Roh Kudus. Raja, kehidupan yang diurapi Roh Kudus sama dengan kehidupan yang selalu menang. Kehidupan yang menang, ya. Dua kali disebutkan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Itu di ayat 6 bagian akhir, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kemudian ayat yang ke-13 bagian akhir juga, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dua kali disebut Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, Raja Daud menunjukkan
Sekarang ini Raja Daud menunjukkan pada seorang imam dan raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, sehingga Tuhan memberikan kemenangan yang dobel. Dua kali itu, kemenangan yang dobel. Tuhan memberikan kemenangan yang dobel, atau Roh Kudus berperang ganti seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk memberi kemenangan dobel. Roh Kudus yang berperang, yaitu kemenangan dobel, yaitu A, kemenangan secara rohani. Kemenangan secara rohani, pertama kemenangan atas Filistin. Kemenangan atas Filistin artinya Roh Kudus memberi kemenangan atas daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, sehingga seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi taat dengar-dengaran, menjadi taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Ini menang atas Filistin, daging dengan segala keinginannya, hawa nafsunya. Kemudian hamba Tuhan, seorang imam, hamba Tuhan menjadi setia berkobar-kobar sampai garis akhir. Setia berkobar. Nah, Roh Kudus memberi kemenangan atas keinginan daging, hawa nafsu daging, hamba Tuhan bisa taat dengar-dengaran, hamba Tuhan bisa setia berkobar sampai garis akhir. Itu kemenangan secara rohani. Kedua, kemenangan atas bangsa kafir. Ini masih A ya, kemenangan secara rohani. Pertama, kemenangan atas Filistin. Kedua, kemenangan atas bangsa kafir. Artinya Roh Kudus memberi kemenangan bagi seorang imam atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kemenangan atas dosa-dosa kekafiran. Dosa-dosa kekafiran, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itu dosa kenajisan. Ya, kemudian perkataan-perkataan seperti anjing yang sia-sia itu, dusta dan lain-lain, menang atas dosa-dosa makan minum, kawin mengawinkan, dosa perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Perkataan-perkataan dusta, gosip dan lain-lain, sehingga seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa hidup suci, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Nah, ini kemenangan secara rohani. Ya, bisa menang atas daging Filistin, bisa taat setia, kemudian menang atas dosa kekafiran bangsa kafir, sehingga bisa hidup dalam kesucian. Ya. Ini, nah, seorang imam atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup suci, setia, taat, hidup suci, setia, taat, itu menang sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Hidup suci, taat, ya, setia berkobar-kobar, itu adalah biji mata Tuhan sendiri. Hasilnya, Roh Kudus mampu melindungi biji mata. Roh Kudus mampu melindungi dan memelihara seorang hamba Tuhan yang kecil tak berdaya itu, biji mata. Di tengah kesulitan-kesulitan dunia yang besar sekarang ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ya, itu manusia nanti akan mengakui sehebat apapun manusia ini dengan kepandaiannya, kekayaan, tidak mampu nanti. Semakin sulit keadaan dunia ini, tapi Roh Kudus yang mampu memelihara dan melindungi kita, melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia yang besar sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kemudian Roh Kudus mampu untuk menuntun dulu seluruh bangsa di ayat 14, seluruh Israel itu menegakkan keadilan kebenaran, ya, memerintah atas seluruh Israel. Jadi seluruh Israel dibawa kepada keadilan kebenaran. Sekarang sidang jemaat, Roh Kudus mampu menuntun sidang jemaat dalam kebenaran dan keadilan, dalam kebenaran dan keadilan.
Kemudian di ayat terakhir 17, anak-anak Daud menjadi orang utama yang diperbantukan kepada raja. Nah, ini anak-anak sampai anak-anak. Jadi Roh Kudus mampu menuntun ya, nikah dan buah nikah keluarga untuk diselamatkan. Roh Kudus mampu menuntun nikah buah nikah keluarga untuk diselamatkan dan melayani Tuhan. Untuk diselamatkan dan melayani Tuhan sehingga tercipta suasana damai sejahtera. Sidang jemaat ada dalam kebenaran, keadilan. Ini urapan Roh Kudus membuat semua benar, adil ya. Nah, tidak ada yang memihak, tidak ada yang curang, benar, adil ya. Kemudian keluarga diselamatkan, melayani Tuhan semua ya, bukan bertengkar dan lain-lain, melayani Tuhan. Maka akan tercipta suasana damai sejahtera. Ini kemenangan secara jasmani ya, ada pemeliharaan perlindungan, ada suasana damai sejahtera. Pemeliharaan rohani ini, damai sejahtera di tengah goncangan dunia, tetap damai sejahtera. Kemudian B, kemenangan secara jasmani. Kemenangan secara jasmani ya, itu. Jadi kemenangan atas musuh-musuh secara jasmani itu. Ya, kemenangan secara jasmani. Kemenangan atas musuh-musuh secara jasmani. Hasilnya Roh Kudus mampu menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi sampai yang mustahil ya. Masalah-masalah yang kita hadapi sampai dengan masalah yang mustahil, masalah ekonomi, penyakit, masalah apa saja yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dilakukan lagi, kita serahkan pada Roh Kudus yang berperang ganti seorang imam. Yang penting kita dalam urapan Roh Kudus seorang imam. Nah, supaya menang secara rohani ya, sungguh-sungguh bisa menjadi imam yang suci, setia dan taat, biji mata Tuhan sendiri. Itu yang dilindungi, Roh Kudus melindungi, memelihara, Roh Kudus memberi damai sejahtera. Nah, kemudian juga kemenangan jasmani, Roh Kudus sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil apapun juga, serahkan kepada Dia pada pagi hari ini. Nah, sampai kalau Yesus datang kedua kali, Roh Kudus memberikan kemenangan ya, terakhir bagi kita, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus. Ya, masuk kerajaan surga kekal selamanya. Ya, seorang raja itu ada di dalam kerajaan, kerajaan surga, duduk bersanding, kemenangan terakhir, duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga selama-lamanya. Mari kita sudah menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, puji Tuhan, tapi tanpa urapan Roh Kudus tidak bisa apa-apa kita. Kita mohon urapan Roh Kudus. Ini kekurangan kita, seringkali hanya mengandalkan daging, kekuatan, kemampuan sendiri. Kita tidak mampu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita. Sungguh-sungguh kita mohon Roh Kudus ada di tengah kita, dimanapun kita berada saat ini. Serahkan semua, jangan ragu, jangan bimbang. Seorang imam asal terbukti dia biji mata Tuhan, suci, setia, berkobar, taat, dengar-dengaran, sudah semua Roh Kudus bisa lakukan untuk kita semuanya. 216, sungguh-sungguh buka hati, buka suara, ayo biar Roh Kudus menjamah kita semuanya. 216, silakan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Korku, buka hati, buka hati, buka suara. Tak hati untuk RohMu Tuhan.
ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hati, buka suara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan U, haleluya. Gu 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 jamahlah kami, haleluya. Gu 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 sekali lagi, jamahlah aku, haleluya Yesus. Tunjukkan kelemahan. Sekali lagi, tunjukkan kelemahan daging, kelemahan akan dosa-dosa ini, kekurangan kita, masalah kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ini kami bangsa kafir, sering dijajah oleh daging dengan hawa nafsu ini. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tidak bisa taat, tidak bisa setia, Tuhan. Sering dijajah oleh dosa kekafiran, Tuhan. Lewat perbuatan, perkataan, angan-angan, pandangan, Tuhan. Oh, haleluya. Kami tidak bisa hidup suci, Tuhan. Roh Kudus, jamah kami, supaya nyata kami menjadi biji mata-Mu sendiri, Tuhan. Oh, haleluya. Yang tidak dibiarkan, Tuhan, sedetik pun. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ya lawasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami semua. Oh, haleluya. Jamah kami semua, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, dimanapun kami berada. Haleluya. Sering tidak setia kepada-Mu, Tuhan. Sulit, Tuhan, untuk ibadah, untuk berdoa, menyembah, Tuhan. Oh, haleluya. Roh Kudus, ya Allah kami, sering tidak setia pada sesama juga bangsa kami dalam nikah. Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Sulit untuk taat dengar-dengaran. Haleluya. 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 Ya lawasa. Dalam masalah-masalah yang mustahil kami, Tuhan, yang sering menakutkan kami, Tuhan, yang sering membuat tidak damai kami, oh, Roh Kudus, jamah kami.
jamah kami biji matamu sendiri Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Jawa Roh Kudus, Jawa di mana kami berada. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembahmu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Sering kekurangan kami bangsa kafir, sering kering tanpa Roh Kudus Tuhan. Jabah, jabah saat ini. Kekurangan kami seorang imam hamba Tuhan, mulai Tuhan sering kering Tuhan. Roh Kudus jamalah kami, oh, haleluya, jamalah kami, haleluya. Urapi kami, penuhi kami Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sentuh kami Roh Kudus, jamah kami. Ilawalawasa, ilawaka, ilawasa. Ilawasa, ilawaka, ilawasa. Ilawasa, ilawaka, ilawasa. Ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Hila wala wala wasa, hila wasa. Hila wala wasa, hila waka. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ila malawasa, ila wasa. Ya la la wasa ya la waka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama saya, jama kami. Urapi kami untuk berkemenangan selalu, tidak kalah selalu Tuhan. Dan secara rohani menghadapi daging ini Tuhan, dengan hawa nafsu keinginan, kami bisa menang, taat, setia Tuhan selalu. Hidup suci Tuhan. Menghadapi dosa-dosa Tuhan. Hidup suci dalam Engkau, tidak kalah lagi Tuhan. Menghadapi masalah-masalah yang mustahil Tuhan, kami tidak putus asa, tidak kecewa, tidak lemah Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau kalah, Roh Kudus berperang ganti kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Gila bala bala bala. Gila bala bala bala. Gila bala bala bala. Gila bala bala. Gila bala bala. Jabar Kudus, jabar kami, di mana kami berada Tuhan. Jabar Kudus, jabar kami. Gila mana masa, gila maka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa. Ya la wasa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Ila wasa, ila wasa. Haleluya. Kami tak mampu tanpa Roh Kudus Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang kalah terus Tuhan. Kami mau menang bersamamu Tuhan. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Dilewasa urapi kami, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus, ilama-lamasa. Oof.
Kami menyembah engkau, Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nak mempura kudus, haleluya. Kami nak mempura kudus, ya Allah. Oh, haleluya, beri kemenangan kami. Oh, haleluya. Ya lewasa. Ya lewasa. Haleluya, haleluya, ya laka, ya laka, ya baru kudus, haleluya, 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 ya laka, ya baru kudus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, jabar roh kudus, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, ya lasa, haleluya, 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 roh kudus, jabar, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, jamah roh kudus, jamah kami, haleluya. Kami nak mampu roh kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, jamah roh kudus, jamah roh kudus, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, jamah roh kudus, jamah, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, hanya roh kudus kekuatan kami, andalan kami, haleluya, 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 haleluya. Jamah roh kudus, haleluya, urapi kami, haleluya. Kami nak mampu roh kudus, haleluya, oh, haleluya. Haleluya, ya lawasa, oh, haleluya. Haleluya, haleluya, jamah roh kudus, haleluya, haleluya. Jamah roh kudus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa. Jamah roh kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ya lawasa, haleluya. Jamah roh kudus, jamah kami, haleluya. Haleluya, haleluya, jamah, haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada saat ini, jamah roh kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi roh kudus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi roh kudus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa, imam-imam. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemenangan kami, haleluya. Kami banyak kelemahan, imam-imam, raja. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan sering kalah, Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Roh Kudusnya Bapa kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bangkit berdiri bersama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kor. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara sungguh-sungguh. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Haleluya. Tunjukkan kelemahan-kelemahan, kekalahan-kekalahan kita. Oh, haleluya. Ya Allah, rohani jasmani. Biar tangan Roh Kudus yang bekerja bagi seorang imam. Jamalah aku. Ada yang mau angkat dua tangan, kita biji matanya, jangan takut. Serahkan pada Dia. Sekali lagi, jamalah saya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Kami tak mampu, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah. Tidak ada yang mustahil. Jamah kami, oh, haleluya. Jamah kami, Roh Kudus. Oh, haleluya. Jamah kami, oh, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan kami, kemenangan terus bersamamu Tuhan. Rohani, jasmani, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Roh Kudus menolong kami semua. Gembalakan kami semua. Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, WR4 Surabaya Suprapto, 2BC Medan, Patra Kuningan 14, Jakarta, Enaru Tali, Lumajang, dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam tiga macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Roh Kudus mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayan kepada-Mu. Jiwa yang undur, tarik kembali. Jiwa baru,
pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa baru, jiwa yang undur datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan dalam, oh Tuhan, nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua yang masih bertengkar, berselingkuh Tuhan, dan lain-lain. Tolong semua sebelum Engkau datang, perbaiki Tuhan. Engkau tolong supaya jangan ketinggalan saat Engkau datang. Demikian kaum muda yang belum menikah, Engkau tolong juga, jangan salah masuk nikah Tuhan. Engkau tolong Tuhan, sucikan pergaulan mereka, beri perjodohan terbaik, satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan, ketaatan, kesetiaan Tuhan, tidak saling berkhianat, tidak saling menyakiti sesama imam terutama Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan untuk saling mengasihi, saling tanggung jawab Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih dalam masa pacaran, tunangan, sampai masuk nikah yang benar Tuhan, kesetiaan yang sungguh-sungguh, oh sampai masuk nikah yang sempurna Tuhan. Berikan masa depan berhasil indah, ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ibu Risan, Ibu Kidung, tolong, lain-lain, tolong semua kami serahkan, keluarga merindu anak keturunan, buka jalan semua Tuhan, tolong semua. Terima kasih. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan Tuhan, tolong. Pelayaran Kapten Khotben, tolong. Pilot Kapten Stefanus Ananda, Kapten TMT Gultom, tolong juga. Perbengkelan Polowijo, asuransi, surat-surat kendaraan, surat izin Tuhan, tolong semua. Notaris Tuhan, tolong semua. SPBU, travel, alat kesehatan, obat kesehatan, obat herbal, dokter, perawat, profesi apapun, guru-guru, guru-guru les pelajaran, guru-guru les kue dan lain-lain, berkati semuanya Tuhan. Musik dan lain semua, berkati kami. Serahkan pegawai negeri swasta Tuhan, tolong semua Tuhan, apapun usaha, apapun profesinya, berkati, lindungi. Rumah sakit Cevani Herna, berkati. Paket ekspedisi, tolong juga. Perhotelan, Hotel Danau Toba, Hotel Apartemen, Hotel Keluarga Pardidi, berkati semua. Homestay Simpang Lili, berkati semua. Residen NP Kasa 24 Espemia, berkati pengembangannya juga Tuhan. Tolong juga pembangunan panti asuhan, tolong juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Aris Indonesia 1-2 pengembangannya, tolong semua. Depot-depot makanan, masakan-masakan online biasa, semua Engkau berkati Tuhan. Kue-kue, perusahaan kue, kursus kue, penjualan alat-alat kue, penjualan kue-kue, roti dan lain-lain secara online biasa, Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga transportasi secara biasa online, berkati juga. Becak, Engkau kuatkan semua. Rumah sakit Cevani Herna, berkati juga. Koran juga, tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan perumahan, properti, oh juga yang butuh, tolong, yang menjual tanah dan lain-lain. Oh Tuhan, aset dimanapun berada, tolong daerah Bondowoso, Malang, Surabaya, juga di Tuban, Engkau tolong juga Tuhan. Di Klaten, Engkau tolong juga, kami serahkan. Di Palu, Engkau tolong juga Tuhan. Di Medan dan sekitarnya, tolong. Di Kabanjahe, hari ini transaksi Tuhan, tolong kiranya semua berjalan baik Tuhan, lancar semua, nama-Mu dipermuliakan juga Tuhan. Terima kasih, terima kasih juga Tuhan. Engkau tolong semua, baik di Kanada, Engkau tolong juga. Di Dolok Sanggul, berkati juga di, sampai di Kanada, tolong semua. Kami serahkan proyek jalan tol Probowangi, buka jalan juga proyek juga. Oh Tuhan, pabrik potong ayam, tolong juga. Perusahaan tambang koral pasir, berkati juga. Perusahaan cold storage di Juana, buka jalan di mana-mana. Yang sudah selesai, beres semua keuangan Tuhan, tolong. Perusahaan kayu Sengon Jabon, buka jalan. Perusahaan tas sepatu juga, tolong. Kos-kosan juga, tolong semua. Toko emas, tolong. Laundry Dorsmir Pinter, fotokopi percetakan, wartawan, pemborong bangunan, arsitek, furnis, berkati semua. Salon butik, tukang cukur, alat toko elektronik, HP juga,
pulsa dan lain, berkati semuanya Tuhan. Konveksi, spare part, sepeda motor, mobil, berkati juga perusahaan plastik, berkati sekolah BITI di Medan, berkati pengelola bank pasar, pengelola koperasi, juga pegawai bank, berkati semua, lindungi semua. Kami serahkan jual beli apapun, penjualan gedung, penjualan persewaan gedung, juga penjualan gudang, tolong semua Tuhan. Komputer, programmer, penjualan kerupuk, tahu, beras, juga ikan segar Tuhan, tolong depot ikan bakar, tolong penjualan telur, penjualan kertas, juga suplainya, tolong supplier hotel dan rumah sakit, berkati juga semua di zaman yang sulit. Apapun pekerjaan, buka jalan semua Tuhan, tolong yang mencari pekerjaan juga buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu, naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Yang skripsi tolong juga kami serahkan, Tasya, Kiana, Greti, Ripka Simatupang, Niaksel, Markus, Nicholas, Michael, juga tolong Natania Samusir, Valeri, juga Jessica Manalu, Iris, Yosua Banjarnahor, juga Archipus, juga yang S2, Lukius, juga Sean, berkati TOEFL-nya juga tolong kami serahkan. Dalam tahun lulus dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi berbelas kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pergumulan yang... Terima kasih Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam sakit penyakit, Engkau jamah semua. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil semua, Engkau tolong. Bapak Parlin yang tidak disebut nama ataupun disebut, tolong semua letakkan tangan di dada atau di tempat yang sakit yang tidak ada disebut namanya. Bapak Parlin Nabi Tupulu, Ibu Emi, Ibu Ani, Ibu Teti, Ibu Reni, Ibu Indri, Ibu Mary Seriati, juga jamah juga Pak Rudolf, Pak Joni, Bapak Ibu, Bapak Rudolf, Tuhan tolong semuanya. Pak Antonio juga jamaah, kami serahkan ke dalam tangan. Ibu Lucy juga, oh Tuhan, Nadia juga, Andre, Tuhan tolong. Junita, Venita jamaah juga, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Ibu Sri dan suaminya juga, Ibu Ria Sitanggang, sehatkan Tuhan. Ibu Deborah Noe, Ibu Noel Ogi juga jamaah semuanya. Bapak Daud Yasin dan Ibu Bapak Isa Yono juga, Pak Darmono Budis, Ibu Siombing, Bu Ginting, Ibu Martalena, Ibu Erni Suhendro juga, Ibu Heru juga, Bapak Andri Harimurti jamaah semuanya. Tuhan tolong kiranya Tuhan juga, Ibu Khoderia jamaah, Ibu Martalena juga, Ibu Leni jamaah juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Ibu Butar-Butar, juga Pak Otniel, Saudara Yohan penglihatan jamaah, Fani dan papanya jamaah, Ibu Hendrawati juga, Sonia jamaah juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Yoyo juga jamaah, Engkau tolong. Ibu Munaji juga, Ibu Lindawati juga, Ibu Nurhayati jamaah juga kami serahkan. Ibu Sugianto juga, Ibu Vera Sagala suaminya jamaah, Ibu Tajulu, Ibu Gustina jamaah juga, Mama Mertua Ibu Elizabeth jamaah, Ibu Wati jamaah, Bapak Lingga Napitupulu jamaah, Ibu Mariam Sukainjun juga, Dr. Wangintowe jamaah selalu, Vivian juga, Pak Malaka jamaah semua Tuhan, Ibu Kokwa Kokmi, Pak Edi juga jamaah Tuhan kami serahkan. Mamanya di Kanada juga jamaah, Pak Adianto jamaah juga Tuhan, Dina Panggabian jamaah juga kami serahkan, Daniel Simamora, Ibu Sri Rahayu di masa tua jamaah bisa kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kiranya semuanya. Ibu Sadat, Ibu Gaul juga jamaah, juga Bapak Yu Juwadi, Bapak Cahyanendra, Bapak Sunaryo juga jamaah semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Ibu Emilia Hutapea, juga Alvin Simatupang dimanapun berada saat ini, yang akan isolasi ke rumah sakit positif COVID jamaah juga. Juwita juga, Larasati jamaah Tuhan, yang swab kedua hari ini jamaah semuanya Tuhan. Tolong biar mujizat terjadi Tuhan, Engkau tolong kiranya. Ampuni kami semua dimanapun berada, yang disebut atau tidak, segala kuasa iblis, setan, penyakit kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong semua Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Juga Richard, Engkau tolong juga dimanapun berada supaya kuat menghadapi teman kerjanya. Dari Ibu Merli Sitorus, tolong semuanya.
Tuhan berkemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang ulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dari semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Avisit Andrew, keluarga Mertes, keluarga Oi Philadelphia, juga keluarga oh Tuhan Rosita Hoidem, juga keluarga oh Tuhan Edward Sitorus, keluarga Levina Chong di Kanada, semuanya Tuhan, dan juga Tuhan keluarga kami masing-masing. Satu kesatuan pengajaran benar, ada damai sejahtera, mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Terima kasih syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk bangunan tolong, untuk marmer mereka sudah tiba di Jakarta, tolong Tuhan. Untuk surveinya kami serahkan, buatlah mereka berhasil oleh kasih setia-Mu Tuhan. Bisa terjadi pembelian dan pemasangan marmer yang benar, yang baik Tuhan, sesuai kehendak-Mu mujizat terjadi. Yang lain Yehovah Yireh, Engkau sediakan yang tidak ada menjadi ada sampai selesai sempurna Tuhan. GPT juga Engkau bela, mau mubes, mau apa, Tuhan tolong semua. Kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar Tuhan. Hak otonom, biarlah firman pengajaran yang memimpin kami menuju kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga Lempinel Kristus Ajaib Angkatan 43, buka firman, buka jalan, Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau yang menolong semua Tuhan. Demikian juga Tuhan, penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, Facebook, majalah mana, urapi semua, radio semua urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran, di dalam negeri, luar negeri, Engkau tolong semua. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan Tuhan, kami mohon Tuhan, pengorbanan-pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Engkau dengar seru doa kami, Engkau tolong semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan para dokter, perawat, petugas apapun juga Tuhan yang bekerja saat ini Tuhan, Engkau tolong lindungi sertai, tim survei juga lindungi sertai semuanya. Dokter, para dokter tolong juga, dokter Chris, dokter Kidung, dokter Calvin, juga dokter Maya, dokter Yani, juga dokter Andrew anaknya Jama semuanya. Dokter Jimmy Barus yang tugas di rantau perapat tolong juga, bersama dokter Catherine tolong juga, dokter Andri, dokter Andreas dan istrinya dokter Ellen juga tolong semuanya Tuhan. Dokter Troy dan dokter Kurnia, Engkau jama juga. Dokter Novita Palrede, dan suaminya dokter Nelson tolong. Dokter Lisa, juga dokter Bunyamin tolong juga Tuhan. Kami serahkan dokter David Lubis, juga dokter Rudy juga jama Tuhan. Dokter Sonia Gaino, Rachel Sagrim di Papua jama juga. Kami serahkan ke dalam tangan dokter Gigi Priska, Engkau jama juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu perawat Wiwit Dianing, Marlina Gustad Soit, Marta Lena juga Engkau tolong, juga Esther Sosomar yang praktek kedokteran, Kesia juga, Nabi Tublu tolong semuanya Tuhan, dan lain-lain semuanya kami serahkan dalam tangan Engkau. Lindungi sertai semua petugas apapun, profesi apapun, lindungi kami. Angkat dua tangan ke atas, mari serahkan hidup kepada Dia. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu apa-apa, tangan Roh Kudus yang menolong kami saat ini. Lindungi sertai kami di dalam negeri, luar negeri semua Tuhan. Yang belajar, yang bekerja, profesi apa, harus naik kendaraan umum dan lain semua Tuhan. Engkau lindungi kami hari-hari yang jahat ini. Kami tetap dalam kemenangan bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami sampai kemenangan terakhir. Duduk di bersanding di tata Yesus, di tata surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tolong beri kesehatan, kekuatan, panjang umur semua melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk kebaktian fellowship
28:29, buka firman, buka jalan, banyak pendengar, banyak jiwa-jiwa mendengar firman. Tuhan tolong semua, juga untuk kebaktian doa puasa hari Kamis, tolong juga berkati juga semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Engkau mendengar seru doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.